بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني رحمكم الله دمانا pun anda الحمد لله malam kedua Ramadan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian akhlak para nabi. Dalam kajian akhlak para nabi. Dari Majelis ar Solo, saya ingin mengajak Anda semua untuk mempelajari akhlak para ambiya wal mursalin agar kita bisa meneladaninya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia itu diukur dari akhlaknya semakin mulia akhlaknya, maka semakin mulia manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang maknanya yang paling dekat di antara kalian semua dengan kelak adalah dia yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Yang paling mulia akhlaknya, budi pekertinya. Definisi akhlak sangat luas. Ya, definisi akhlak sangat luas. Para ulama meringkas definisi akhlak itu dengan satu kalimat, akhlak adalah kemampuan seseorang ya untuk menanggung semua derita yang dialami dan menampilkan yang terbaik. Jadi manusia yang mampu menanggung semua derita yang dialami dia terima, tapi yang muncul darinya adalah semua yang yang terbaik. Ikhwani rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang akhlak al-ihsan yaitu berbuat baik. berbuat baik. Kita akan belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Semua Nabi berbuat baik. Suka berbuat baik. Semua ambil al mursalin. Punya akhlak ihsan. Manusianya namanya muhsin. Orang yang suka berbuat baik. Coba kita buka surat Yusuf ayat 36. Dimana Allah Ta'ala mewahyukan. A'udzubillahimina syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadakhala ma'hu sijna fatayan Qala ahaduhuma Inni arani Wa qala Inni arani Ahmilu khubzan tayru minuh Inna naraka minal muhsinin Ini di surat Yusuf ayat 36 Yang terjemahannya kurang lebih Dikatakan di situ Bahwasannya dan bersama dengan Beliau Nabi Yusuf alaihissalam masuk pula penjara dua orang pemuda. Jadi ketika Nabi Yusuf masuk penjara, ada dua pemuda juga menjadi teman, ya teman sel atau mungkin beda sel, sama-sama masuk penjara dua pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, salah satu berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Sementara yang lain berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku sebagiannya dimakan burung. Jadi bawa roti di atas kepala, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya. Keduanya minta ditakwilkan, diartikan mimpinya. Kemudian berkatalah pemuda tadi, sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Itu terjemahan Indonesianya. Tetapi dalam bahasa Arabnya, inna naroka minal muhsinin. Al-Qur'annya begitu, inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau orang yang suka berbuat baik. Orang yang suka berbuat baik. Ikhwani rahimakumullah. Dari wahyu tadi jelas bahwasanya ada dua pemuda yang satu penjara ya dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan keduanya non muslim. Ya, keduanya non muslim, tetapi keduanya mau minta pendapat Nabi Yusuf alaihissalam dengan alasan inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau adalah termasuk orang-orang yang suka berbuat baik. Termasuk orang-orang yang suka berbuat baik. Inna naraka minal muhsinin. Ikhwani Coba kita lihat kondisi Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Kita tahu Nabi Yusuf mengalami banyak hal yang tidak enak, tidak menyenangkan, perlakuan yang tidak menyenangkan yang tidak enak. Dari kecil, beliau sudah dibuang oleh saudara-saudaranya karena cemburu. Dibuang, kemudian diletakkan di dalam sumur tentunya dengan hikmah ilahi, dan saudara-saudaranya walaupun membuang, tetapi sayang, ya, membuangnya juga dengan sayang. Makanya, ditaruh dalam sumur agar bisa hidup, agar dipungut oleh musafir lalu. Tapi ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Dijauhkan dari saudara kandungnya, dari orang tuanya, diletakkan dalam sumur, kemudian diambil oleh musafir. Lalu, yang ngambil juga bukan orang yang baik. Yang ngambil adalah orang yang cinta dunia, makanya orang-orang tersebut menjual Nabi Yusuf alaihissalam, ya menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, Nabi Yusuf diambil, dibeli oleh salah satu pejabat negara Mesir saat itu, kemudian dibesarkan. Tetapi lagi-lagi Nabi Yusuf mendapatkan ujian. Ternyata istri dari uh, pria yang membeli Nabi Yusuf dan membesarkannya dengan penuh cinta, jatuh cinta pada Nabi Yusuf alaihissalam salam, yaitu Sayyidah Zulaykhah. Jatuh cinta pada Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf uh, diminta untuk melayani Zulaykhah alaihissalam salam, karena Sayyidah Zulekho akhirnya menjadi istri Nabi Yusuf, ya nanti panjang kisahnya, tapi episode itu saat belum jadi istri Nabi Yusuf, masih menjadi istri pembesar Mesir, Zulaikha uh, tidak bisa menguasai hawa nafsunya dan minta Nabi Yusuf untuk memuaskannya. Nabi Yusuf menolak. Ya Nabi Yusuf menolak. Kemudian difitnah. Ya Nabi Yusuf difitnah, uh, kemudian dikatakan dia yang uh, akan menodai dirinya dan seterusnya dan seterusnya sampai kehormatannya, nama besar Nabi Yusuf kebaikannya ini dirusak, ya nama baiknya dirusak. Akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu kondisi Nabi Yusuf yang paling berat. Paling berat bagaimana? Satu, kehilangan ayah. Dua, kehilangan saudara-saudara. Ketiga, kehilangan kebebasan. Keempat, kehilangan nama baik. Keempat, empat hal yang berat ini terhimpun pada diri Nabi Yusuf Alaihissalam ketika berada di dalam penjara. Tetapi, walaupun dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Yusuf Alaihissalam menunjukkan hal-hal yang baik wajahnya enggak kusut, wajahnya enggak muram, wajahnya enggak suntuk, wajahnya tampak selalu menyenangkan, murah senyum. Dalam kondisi tertekan sekalipun, Nabi Yusuf alaihissalam menampilkan yang terbaik. Kalau kita buka tafsir, di antara tafsir kalimat inna naraka minal muhsinin, wahyu Allah ini, yang tadi sudah kita perdengarkan, sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang suka berbuat baik, Nabi Yusuf alaihissalam selama di penjara, Selalu suka menjenguk, ya. Kalau ada napi-napi yang sakit, jadi kalau di penjara itu ada eh, napi yang sakit. Nabi Yusuf Alaihissalam tidak diam diri, beliau tidak acuh, ya. Tapi beliau berempati, bahkan beliau itu mendatanginya, menjenguknya, dan berusaha untuk membantu merawatnya agar sehat. Kemudian, Nabi Yusuf Alaihissalam, kalau di dalam penjara itu ada napi yang kemudian... Eh, Punya hajat sesuatu yang Nabi Yusuf bisa bantu, Nabi Yusuf bisa wujudkan, maka Nabi Yusuf Wasallam memberikan yang dimiliki untuk wujudkan hajat sesama e, nabi yang ada di penjara. Yang ada di, di penjara, kita semua tahu Nabi Yusuf masuk penjara bukan karena kesalahannya, tapi karena fitnah. Ya, karena fitnah, e, karena pemutarbalikan fakta dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Yusuf ibadahnya enggak kurang, ibadahnya nambah di penjara ibadahnya semakin hebat di penjara Nabi Yusuf uh, menampilkan akhlak yang mulia di penjara Nabi Yusuf peduli dengan sesama uh, sesama yang ada di penjara teman-temannya ya manusia-manusia yang ada di situ makanya dua pemuda tadi mendatangi Nabi Yusuf padahal non muslim artinya Nabi Yusuf memperbuat baik tidak pandang bulu tidak pandang usia tidak pandang uh, agama ke, berbuat baik kepada siapapun. Akhirnya mereka pun mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam dan mengatakan sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang suka berbuat baik. Ehwani Kalau kita lihat dalam surat yang lain yaitu surat Yusuf ayat 70, 78 uh, dikatakan di di situ qalu ya ayuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran fakhud ahadana makana inna naraka minal muhsinin Kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Bunyamin dengan suatu strategi siasat Nabi Yusuf agar Bunyamin bisa bersama Nabi Yusuf, saat itu Bunyamin ditangkap, tapi ditangkap untuk di, diberi kemuliaan, siasat Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itulah saudara-saudaranya mengatakan kepada Nabi Yusuf yang eh, saudara-saudaranya nggak tahu kalau ini adalah adiknya, yaitu Yusuf alaihissalam. Taunya ini adalah eh, kementerian khusus ya. Pejabat yang tinggi di Mesir yang diberi tugas untuk um, mendistribusikan semua kebutuhan masyarakat terutama sembako ya terutama sembako di masa krisis agar distribusi sembako ini betul-betul tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan dan semuanya tepat sasaran sehingga negara bisa diselamatkan Nabi Yusuf yang punya keahlian menawarkan diri saya ahli di situ dan Nabi Yusuf diangkat oleh raja untuk menjadi uh, kepala. Menteri yang mengurusi semua urusan logistik. Saat itu saudara-saudara Nabi Yusuf nggak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalimatnya, ya, ketika minta agar Bunyamin dibebaskan atau kalau tidak dibebaskan ambil salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Lagi-lagi kalimat yang muncul dari kakak-kakaknya ketika melihat Nabi Yusuf sebagai pejabat. Inna uh, wak uh, Inna Minal muhsinin. Sama, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang suka berbuat baik. Lagi-lagi, masyarakat melihat pejabat yang namanya Yusuf alaihissalam ini sebagai orang yang berbuat baik, suka berbuat baik. Ketika di penjara, suka berbuat baik. Ketika menjadi pejabat, suka berbuat baik. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 22, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ muhsinin Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tatkala Yusuf cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala pun mengakui Nabi Yusuf alaihissalam suka berbuat baik dan itu ketika menginjak usia dewasa. Saat dewasa, suka berbuat baik. Ketika di penjara, suka berbuat baik. Saat menjadi menteri, suka berbuat baik. Ikhwani Kemudian kalau kita buka surat Yusuf ayat 56, Allah Ta'ala mewahyukan, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, dia berkuasa, berkuasa penuh pergi menuju ke yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyanyiakan. Ya, kami melimpahkan rahmat kepada siapa pun yang kami kendaki dan kami tidak menyanyiakan orang pahala orang yang suka berbuat baik. Kami tidak pernah menyanyiakan pahala orang yang suka berbuat baik. Wala nudhiu ajral muhsinin. Wala nudhiu ajral muhsinin. Dan kami tidak pernah menyanyiakan pahala orang yang suka berbuat baik. Nabi Yusuf alaihissalam lagi laki-laki pengakuan kalau tadi dari kakak-kakaknya, ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi pejabat, Nabi Yusuf suka berbuat baik. Ikhwani rahimakumullah. Beginilah akhlak para ambia wal mursalin. Dalam semua keadaan suka berbuat baik. Apakah kita sudah seperti itu? Saat kita susah, saat kita tertekan, saat di PHK, saat di fitnah, saat dimusuhin, saat dicaci, saat dimaki, wajah kita menunjukkan wajah yang mau memberikan kepada orang atau justru menunjukkan wajah yang muram, wajah yang Uh, tidak menyenangkan, wajah yang membuat orang lain pun menjadi suntuk ketika melihatnya. Naudzubillah min, min Ketika dalam keadaan kita ini difitnah, dalam keadaan kita dimusuhi, apa perlakuan yang muncul kepada kita ya terhadap orang lain? Itulah nilai akhlak kita, itulah nilai pekerti kita, itulah nilai budi kita. Disitulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini kita akan belajar akhlak ambia dan saya tidak akan menjelaskannya panjang dan lebar. Saya berusaha untuk sesingkat mungkin, tapi tidak sependek mungkin. Ya, agar kita bisa e, menyerap ilmu ini dan menyebarluaskannya kepada siapapun. Bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam dan semua ambia wal mursalin yang ada dalam Al-Quran, dalam semua keadaannya, baik ketika remaja, baik saat dewasa, baik ketika sudah mendapatkan kedudukan, baik ketika susah, baik ketika bahagia, dalam bahagia maupun dalam susah selalu minal muhsinin termasuk dalam kelompok orang-orang yang suka berbuat baik Ihsan, ini penting ya suka berbuat baik berbuat baik kepada dirinya berbuat baik kepada masyarakat sekitarnya dan ehsan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ihsan berbuat baik kepada Allah dalam ibadah yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa taala dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ikhlas dalam ibadahnya. Inilah ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ihsan kepada manusia, bahkan Islam ini mengajarkan kita ihsan berbuat baik sampai kepada uh, hewan tunggangan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Kalau kalian lagi berada di atas kendaraan kalian, kuda kalian, tunggangan kalian, kemudian kalian bercakap-cakap, jangan, jangan berhenti, kemudian ngobrol." Jangan jadikan kendaraan kalian seperti tempat duduk. Turun dari kendaraan itu, ya. Turun dari kendaraan itu, biarkan kudanya istirahat, tunggangannya istirahat. Silahkan kalian bercakap-cakap, tapi jangan bebani yang tanpa ada manfaatnya. Cuma menjadi kursi, bahkan Nabi SAW juga mengajarkan, "Sallallahu alaihi wa sallam, Kalau kalian akan menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, tajamkan pisaunya, ya. Tajamkan pi pisaunya. Ini termasuk uh, bagian dari ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam sebagai pribadi yang berakhlak mulia selalu suka menampilkan kebaikan dan suka berbuat baik. Ehwanirahimakumullah, insya Allah sedikit dari saya di malam hari ini bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih suka berbuat baik dan kita semua bisa uh, menyebarkan ya video ini share kepada siapapun. Saya tidak pernah komersialkan video saya. Selalu saya bebaskan siapapun yang mau nge-share bahkan uh, untuk me meletakkannya di channelnya, mau dibuat kali uh, tambah-tambahan macam-macam kalimat terserah. Yang penting ini biar jadi manfaat ya. Sebar luaskan, ajak semuanya untuk uh, semakin melihat tayangan-tayangan seperti ini agar kita bisa menjadi yang manusia yang lebih baik dan suka berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita termasuk hambanya minal muhsinin. Kelompok hambanya yang suka berbuat baik dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan dalam zahir dan batin untuk melaksanakan ibadah di setiap waktu, di setiap saat, khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita diberi oleh Allah Ta'ala rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, dan Lailatul Qadar yang lebih mulia dari seribu bulan. Jazakumullah khairan. Wal'afu minkum. Saya, Afal bin Muhammad Aidros mengucapkan terima kasih karena Anda semua sudah mau belajar bersama saya melihat tayangan ini. Insyaallah kita akan belajar terus. Dan minta maaf atas segala kekurangan. Walafikumussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.